Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing.